Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Raja Kamil. Alright. Semalam saya ada buat satu kontes di fanpage saya. Saya tawarkan hadiah one try sebanyak RM100. Lepas saya buat syarat komen, syarat komen URL ni dan komen sekali saja lebih batal. Alright. So saya tak sangka sambutannya sangat luar biasa sehingga saya rasa susah kalau tidak kalau tidak cara saya cari pemenang simple je, saya akan guna random.org. Tetapi jika jumlah peserta adalah lebih 678 komen ataupun 600 lebih komen, so nak kira satu-satu memang jenuh lah. Okay, mujur saya jumpa satu software ataupun apps yang akan memudahkan cara untuk saya cari pemenang. Okay. Simple je. Saya terus tunjukkan kat dalam video ni eh. Alright. So actually benda ni pun saya jumpa secara tak sengaja. Bila saya Google random comment picker Facebook. So pergi kat website ni commentpicker.com dan okay. Alright, tadi tak ada eh. Tadi tak kira. Okay, yang ni kita buat sama-sama. Okay, so first kena login. Okay. Button login ni mula-mula tak keluar, tapi bila saya refresh baru keluar login. So kita connect dengan Facebook dia. Kemudian pergi dekat fanpage tadi, copy URL post tu, okey, tarikh dia atau waktu post, copy link location. Okey, kemudian post dekat sini. So klik go. Okay, so kat sini ada 665 orang peserta. Dia akan kira yang unik sahaja tau. Dia akan kira yang unik. So, kalau dekat sini, kalau perasan 678 komen. Walaupun saya dah bagi tahu komen sekali saja, mesti ada komen banyak kali ni. Okay, so ada 665 peserta. Dan sekarang saya akan pilih pemenang. Alright, simple. Okay, ni step nombor 1, log in. Step nombor 2, masuk URL. Step nombor 3, klik start. Okey, dah jumpa, iaitu Nur Atika Hidayah. Cuba tengok komen dia. Okey, komen dia ya seperti ikut syarat. So, apa saya akan buat, saya akan cari komen dia. Okay. Dia mungkin ambil masa sikit. Sebab first kali saya akan listkan semua semua komen kat sini, view all the comments first. Okey. Okay, kalau perasan dia bila klik view previous comment dia akan tunjuk 50, dia akan tunjuk 50, 50, 50 dan seterusnya lah. Sehingga total dia tunjuk 678 out of 678 ataupun out. Okay. Okay, by the way, suppose saya akan buat cabutan, nak share ke nak komen. So nak, maksudnya saya nak pilih ikut share ke ikut komen. So kalau pilih, kalau jumpa share tadi, so tak boleh gunalah software ni. Tapi kalau based on comment, boleh guna software yang tadi, itulah apps tadi. By the way, sebelum saya mulakan rakaman video ni, saya dah buat cabutan. Saya pilih antara share atau comment dan saya jumpa comment. Okay, so kalau share, saya kena masih lagi kena kira secara manually lah. Okay, by the way, kita cuba cek nama dia ni, Nur Atika Hidayah. Okey, cuba search. Oh, belum lagi. Okey. Ini awal-awal kot. Okey, tak apa. Bila saya, kalau anda ada sertai cabutan bertuah ni, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda kerana menyertai cabutan bertuah ni, dan doakan saya mula rezeki boleh saya buat lagi cabutan bertuah akan datang. Alright, sementara nak cari pemenang ataupun nak jumpa pemenang ni. Okay, sekejap eh. Kalau tak jumpa, kita akan pick up new pemenang lah. Pemenang yang latest.
Okay, sikit lagi, sikit lagi. Okay. So, kita tengok dia ada tak. So, ni dia. Tengok atas bawah ni tak ada komen dia yang lain. So, dia punya lah. Alright, so, apa saya akan buat ialah saya tekan klik like nama dia dan saya akan reply nama dia. Ini komen tadi. PM nombor akaun anda dan info PM nombor akaun anda. Media akan terbatal jika tiada tunjukkan dalam 24 jam. Okay, so enter dan saya akan komen sekali lagi dekat bahagian komen overall tu, bahagian bawah sekali lah tu kan. Okay, so ni teknologi yang baru saya jumpa tadi memudahkan kerja saya lah nak cari nak pilih pemenang. Kalau tidak, nak kena pilih satu-satu, nak kena kira satu-satu, memang susah lah. Okay, saya tunjuk demo pada anda macam mana kalau saya buat secara manual sebelum ni. So jumlah peserta tadi ada 678 komen. First, saya takkan tahu itu duplicate atau duplicate, saya kira je. Mula saya generate. So 136. So apa yang saya buat sebelum ni, saya akan bilang daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So saya akan cari komen yang ke 136. Secara manual. Memang kalau sebelum ni sebenarnya tak ramai pun yang join cabutan betul saya. Tapi kali ni beratus-ratus pula. Jadi cara tu tak berapa efektif lah. Dan mungkin boleh saya salah kira apa semua. Tapi bila guna commentpicker.com ni memudahkan. Alright, so itu saja daripada saya sharing untuk anda yang buat kontes. Semoga bermanfaat buat anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.